Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mari sini deh. Salah satu tempat ibadah deh. Tempat yang kita duduk ni orang panggil surga. Kalau zaman dulu belum Islam orang panggil bego. Wihara. Siapa panggil wihan. Deh, itu zaman belum Islam. Panggil bego. Apa jadi Islam? Nama kita ni ya kena surga dulu. Surga tu di bahasa Melayu dah surga, surau. Baru tu guna jadi masjid. Masjid tu bahasa Arab. Lepas tu kalau bukan masjid gak musalla bahasa Arab, tapi kalau bahasa Melayu panggil balaisah. Balasoh. Jadi kita mai duduk sini ni panggil surga. Panggil nama resmi dia sebenarnya surga au. Sini ini kampung Aw lah. Kampung Aw nak Tanjung. Nak Tanjung tu lebih luar tu sikit. Tapi umumnya orang dia panggil nak Tanjung belaka lah. Deh, surah Aw nak Tanjung. Surah ni deh, adalah surah lama. Umur dia lebih tua pada Teluk Manok. Dengan umur. Tapi muda Teluk Manok sikit. Tapi Teluk Manok tu besar. Besar molek lagi deh. Surah Aw ni tua sikit pada Teluk Manok. Deh, yang mana dibina dibuat oleh orang tempat tes sini. Zaman dulu ni rumah kita ni sejuk banyak. Mudah atas rata lah kalau kampung besar-besar ni sejuk dengan kayu belaka, tak buat dengan semingga bata deh zaman dulu tak reti. Tapi lama kelama serung-serung ni mau punggah-punggah buat baru eh. Jadi sini alhamdulillah sampai hari ni memang tak punggah. Habis kita boleh tengoknya. Jadi sejuk hak sempurna gini rumah kita ni ada tiga je. Sejik Aw, sejik Teluk Manok dan juga seorang lagi sejik Gua Langa, Kopo. Ini sejik Hok Sumperno. Hok lain itu adanya perabung saja, adanya lanya saja, ada kayu saja, ataupun punggah dah ambil tak bawah. Sejik baru, sejik seminggu. Dah lah lah ni. Ini sejik Hok tak ada tinggal lagi. Jadi surah Aw ni sebenarnya tak ada duduk sini. Mengikut sejarah dia ni duduk belakang lagi. Alas kelo, tak apa kelo deh. Duduk di sana tu, di Langa tu. Mereka kata di ya, sungai jambu ni, sungai jambu. Dia duduk tepi sungai tu. Lepas tu dia mau pergi usung lebih dulu. Dia usung, mari tak sini. Mari tak sini. Jadi, sejak ni, deh, semua tak pakai paku sebab dia pesen dulu. Kita tengok dia pasoh, dia panggil deh. Dengan kayu tu laku deh. Jadi, song dia ni, song Melayu, Jawa. Song Melayu, song Jawa. Sebab tukar dia tu orang Jawa. Kali dengan orang Melayu tempat teh. Pakal kita tengok siapa dengan Nela dia pun adalah Nela dulu juga. Bakal boh-boh lubai kayu gitu mula tak nak bakal paku. Kalau paku ni baru boh buat takut baju lah. Bukan pesan pasoh untuk kayu dah. Dan bunga-bunga dia pun ada kotak ni lah. Deh. Kayu-kayu sebatai dia pun tengok dia mau lukis. Apa ni halus ya ni kalau kira sebenarnya. Tapi nak buat halus begini maka tahu. Ke setahun dua dak lah. Orang yang dulu ni gaji dengan kayu belaka. Maka sejak ni surah ni masih lagi duk guna lah ni. Maya ni duk buat maya lagi lah. Lalu Jumaat ni tu baik luar lah. Ni lah. Sebuahnya masjid panggil Surau Aw. Surau Aw nak Tanjung. Lepas tu dekat dengan cabai tu depan sikit tu jalan sikit tu ada telaga. Telaga hok runing ni kata, rumah masjid. Kalau hok depan ni baru sikit. Telaga hok dulu tu depan ni sikit. Dah kawasan ni kawasan Raja Jering deh. Hok besarnya duk cara kok ni. Jami dululah. Lepas tu raja leh dah lakok ni tu kalau lakok sungai lek ni memang raja sebel. Ada raja sebel pula dia tusa lagi. Di kawasan dekat-dekat sini. Deh boleh depan ni raja pasir. Bangi gajah 42 kota di bawah kisik tu. Deh. Sini ni ada sungai ambil jok di sungai jamu. Deh. Batu panjang mari duk rekok belok-belok kok nilah. Lakoh ikut dalok, ikut nung gi sapa di rakok. Masuk sapa di Bukit Nasa. Ni sungai anak Tanjung. Sungai dalok, sungai jamu tu lah.
Jadi kata seluruh tanah Melayu semenanjung, masjid yang berumur 300 lebih ada di tanah kita ya banyak. Malaysia ada sute ya. Ada di Kelantan sute ya. Ha, dan gitulah kita, kalau kerja kita lah ninya, jaga hak dia dululah. Deh, jaga hak dia dulu. Nak buat apa-apa. Man ana, man ana, man ana, laulakum, kaifama hubbukum, kaifama hubbukum.